Buku ini bertajuk Kukuh Nilai Kukuh Negara yang baru diterbitkan baru-baru ini oleh UM Press. Keseluruhannya terdapat 29 penyumbang dan ada 23 bab di dalam buku ini, di mana penyumbangnya terdiri daripada pencerah-pencerah dari 10 buah universiti di Malaysia. Ada 9 universiti awam dan sebuah kolej universiti swasta. Intipati kepada buku ini bertitik tolak kepada sistem nilai, kerana sistem nilai itulah yang kemudiannya membentuk kekuatan sesebuah negara. Di dalam buku ini, banyak bab telah membincangkan tentang isu moral misalnya, ya, isu nilai budaya. Dan ada beberapa bab yang menyentuh secara khusus tentang nilai-nilai yang ada di negara Jepun, termasuklah sistem pendidikan dan sebagainya. Kita melihat kepada aspek nilai yang positif, yang baik, sebab ia menyumbang kepada kekukuhan sesebuah negara. Misalnya, kita bercakap tentang jujur, kita bercakap tentang integriti, kita bercakap tentang ketepatan waktu, kebersihan dan sebagainya. Semua itu melambangkan value ataupun nilai yang dipegang oleh masyarakat Jepun yang boleh diterapkan ke dalam masyarakat kita. Dan kita juga tahu bahawa di dalam interaksi sesebuah negara, tambah-tambahlah dalam kes Malaysia yang mempunyai masyarakat berbilang kaum, kita perlu hormat menghormati di antara satu sama lain, ya. Dan kebersamaan itu amat penting untuk menuju kepada sebuah negara yang kukuh. Dan oleh itu nilai-nilai ini amat penting. Kita sedang menuju kepada sebuah negara yang maju. Dan kita juga lihat dasar-dasar kerajaan juga mempunyai berbagai wawasan, seperti wawasan 2020 dan sebagainya, ya. Dan untuk menuju ke arah itu, rakyat warga negara perlu dipahat, disemai, di ya, siapkan dengan nilai-nilai yang positif untuk menuju ke arah negara maju. Kita tidak mahu sebagai sebuah negara maju kita masih berhadapan dengan isu misalnya rasuah, misalnya tidak jujur misalnya, ya. Dan dengan itu kita mengharapkan buku ini memberi sedikit sumbangan kepada pembaca. Pertama sekali, kita mengharapkan buku ini dapat memberi sedikit panduan bagaimana aspek nilai dan budaya diterapkan ke dalam masyarakat untuk menuju kepada sebuah negara yang maju. Dan kita percaya bahawa elemen nilai dan budaya itu penting. Sebab itulah di dalam sistem pendidikan di sekolah di peringkat awal, kita melihat bahawa aspek yang perlu diberi penekanan lebih awal adalah aspek nilai. Kenal di antara satu sama lain, hormat di antara satu sama lain, kesepakatan, ya. Dan kesemua itu akan membina nilai yang baik di peringkat awal. Dan sekiranya nilai-nilai ini dipegang dan diterap ke dalam diri, ia akan membentuk sebuah masyarakat yang lebih kuat. Dan dengan adanya aset kekuatan sosial ini, maka kita menjangkakan ia akan memperkukuhkan sebuah negara. Sejak merdeka, negara ini telah melalui pasang surut zaman kegemilangan, zaman kecemerlangan, zaman yang dinamakan sebagai zaman yang memungkinkan Malaysia ini terus bersaing dengan negara-negara lain di peringkat global. Kerancaman yang menjadi asas pengukuhan kepada negara ini merupakan suatu yang harus dianggap sebagai aset, bukannya liability. Nilai itulah yang sebenarnya harus dijadikan sebagai nilai perkongsian dalam kalangan masyarakat yang merentasi Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Yang mahu dilihat dalam konteks negara kita adalah pembinaan masyarakat kelas 1 di sebuah negara kelas pertama. Negara kelas pertama kita rujuk kepada negara yang ada infrastruktur kemudahan prasarana yang berstatuskan negara maju tapi dihuni oleh masyarakat kelas 1 yang ada ilmu, kemahiran, kebolehan dan juga kesemua itu diselaputi oleh nilai karakter mulia. Apa yang mahu dilihat akhirnya adalah masyarakat ini kekal hidup sejahtera, hidup berukun dan juga mempertahankan nilai keamanan yang dipersetujui oleh semua masyarakat yang menamakan diri mereka sebagai warga Malaysia.
buku ini sebenarnya cakap tentang pengurusan diabetes. Tapi pengurusan diabetes ni banyak jenis. First and foremost, kita pakai ubat. Ubat ni memang dah biasa pakai 41 tahun untuk pesakit diabetes. Lepas tu kita pakai pemakanan juga. Kita pakai dari segi pemakanan, how macam mana kita nak menguruskan penyakit diabetes ni. Tapi sekarang dalam buku ini kita menggunakan cara yang ketiga. Cara yang tidak not invasive, cara yang senang dilakukan oleh masyarakat, pengurusan diabetes dengan senaman. So senaman ni memang selalu kita dah buat dari kecil sampai besar. Memang kita lari sini lari sana, lompat sini lompat sana. So tapi apabila kita dah dewasa, kita kurang buat senaman. So sebab tu buku ni penting untuk masyarakat Malaysia yang kalau jikalau ada mengalami penyakit diabetes ni, bolehlah cuba senaman-senaman yang disyorkan dalam buku ni. Dari segi bab 2 ni, kita menggunakan mengenali senaman ni. Maksudnya kita semua orang dah faham tentang senaman ni, dah banyak baca kebaikan, kelebihan dari segi senaman lah. So dalam buku ni kita cuma ringkaskan, tapi apa yang bagus dalam buku ni, kita kaitkan dengan penyakit diabetes ni. Jadi senaman, bagaimana kita nak kurangkan komplikasi dari segi type 2 diabetes ni, supaya orang bila baca, oh itulah sebabnya saya kena buat senaman. Jadi supaya pesakit-pesakit type 2 diabetes ni, dia tak takut nak buat senaman. Ha, itu yang paling penting sekali lah. Jadi dalam buku ni kita terangkan senaman, jenis senaman, bagaimana kita kena gunakan ulangan dia, apa semua jenis intensity yang boleh digunakan, langkah-langkah dia, maksudnya kita nak macam mana nak buat untuk nak ambil darah sebelum, selepas, macam mana kita nak supaya kita kurangkan. Kita tak nak juga penyakit ataupun pesakit ni akan menghadapi masalah selepas dia buat senaman. Nah, tengoklah buku ni, dia cadangkan macam ni, buat macam ni, tapi tak kena. Jadi kita ambil semua langkah-langkah keselamatan supaya pesakit-pesakit dapat melakukan senaman dengan selamat. Ya, itu yang paling penting sekali dalam bab 2 ni lah. Ya? Saya rasa buku ni disusun dengan dengan cara memberi banyak pilihan pada orang yang ingin bersenam. Sebab kita bermula dengan regangan atau stretching, warm up and then how to warm down. Lepas tu ada juga disertakan senaman jenis aerobik dalam bab 4 dan juga bab 5 senaman rintangan. So sebenarnya orang yang nak menggunakan buku ni boleh pilih yang mana sesuai dengan keadaan yang sedia ada atau kelengkapan, atau sesuai dengan kesukaan gaya hidup dia. Okay, so I think buku ni actually cover untuk semua cita rasa lah. Okay, selain itu bab 6 ada pemakanan. So dalam buku ni dari segi pemakanan, kita ada cadangkan apakah makanan yang sesuai, makanan yang perlu dihindari, dan kita juga bagi menu-menu yang boleh dijumpai, senang dijumpai di Malaysia. Banyak buku di luar tentang pemakanan dan diabetes ni menggunakan cadangan yang menggunakan makanan luar negara. Tapi dalam buku ni kita campur, kita cuba asimilasikan makanan yang senang didapati di Malaysia, yang boleh dibeli di supermarket atau boleh yang ditanam di kebun sendiri. So I think benda ni is a strength untuk membantu orang senang mengamalkan pemakanan yang lebih sihat. Okey, untuk yang pembaca-pembaca akan beli buku ni untuk baca, dan mungkin dia akan nasihatkan pada pesakit-pesakit apa penyakit diabetes type 2 ni. Sebab apa buku ni dia kita buat dengan kombinasi di antara pakar dalam sukan dan juga pakar dalam perubatan. Jadi maksudnya kita dah ada pengalaman dari segi apa akademik, dari segi pelaksanaan dia, dan kita pasti yang buku ni, cadangan-cadangan yang ada dalam buku ni adalah selamat digunakan. Jadi tak lama
menyebabkan penyakit apa sakit ni akan jadi lebih teruk dia punya komplikasi dia. Jadi kita dah ambil semua bidang yang berkaitan dari segi makanan, dari segi senaman yang sesuai, dari segi cadangan-cadangan, dari segi keselamatan dia. Jadi kita masukkan dalam buku ni. Jadi supaya buku ni dia bukan saja satu rujukan tapi macam satu panduan untuk orang yang ada masalah penyakit diabetes. Kalau ikut pandangan saya, saya rasa buku ni menjadi satu alternatif kepada pengawalan penyakit diabetes. Sebab buku ni ada exercise, cadangan exercise, ada nutrition dan perubahan gaya hidup. Tidak maksud dengan buku ni anda tak perlu ambil ubat. Cuma ini ialah satu alternatif kawalan. Mungkin pengambilan ubat tu boleh dikurangkan. Dengan itu akan mungkin mengurangkan side effect daripada perubatan. So buku ni bukan cure your diabetes but help you to control, orang kata, kawal diabetes dengan lebih cara yang lebih sihat. Ini yang cuba kita promote dalam buku ini. Terima kasih kepada Yang Bahagia Naib Chancellor dan juga penerbit Universiti Malaya di atas jemputan ini, yang pada mula-mulanya saya mengambil sedikit masa ataupun keberatan, ragu-ragu untuk menerimanya kerana beberapa sebab. Antaranya bagi mereka yang memang mengetahui penulis utama merupakan bekas pelajar Selian saya 10 tahun lepas di Universiti Sains Malaysia, dan saya sentiasa cuba mengelakkan conflict of interest. Okay, jadi sebelum ini saya sendiri pun pernah tidak mahu ataupun enggan untuk mewasit karya beliau di peringkat antarabangsa, yang mana saya tahu kalau ini tulisan manuskrip yang dihantar ke jurnal antarabangsa ini daripada dia, saya refuse untuk menerimanya kerana seorang penyelia dengan anak-anak siliannya bagi saya adalah seperti anak-anak. Tapi bukan anak biological, anak intellectual. Sudah tentu ada kasih sayangnya, cuma kasih sayangnya tentulah lain dengan kasih sayang kepada anak-anak biological. Tapi sudah tentu ada kasih sayang dan sudah tentu ada kebanggaan di atas sebarang pencapaian anak-anak sediaan kita. Dan sebab keduanya, bab bidang, sub-bidang dalam sains politik yang dikupas ini pun memang seperti mana
Prof. Madya Dr. Taqiyuddin sendiri menulis adalah satu bidang yang baru dan diselubungi oleh unsur-unsur konspiratorial. Okay, melalui Facebook, melalui WhatsApp, melalui social media, cukup banyak yang diperkatakan tentang subjek ini yang tidak benar. Okay, sedangkan mereka yang berdagang dalam social science ataupun dalam sains politik memang mengetahui bahawa bidang tujahan ataupun niche area saya adalah politik Islam, okay, ataupun Islamism. Dan ini bukan, sebenarnya ini bukan kali pertama saya mengulas buku untuk penerbit Universiti Malaya. Kali pertama tahun 2005, okay, di mana dalam satu majlis di Vistana Hotel, saya dijemput oleh penerbit juga untuk mengulas buku Al-Arkam di Sebalik Tabir, karya Anwar Seng. Daripada tesis master yang ditulis di universiti ini di bawah seliaan Allahyarham Hussein Muhammad. Sebab itu bidang tujahan saya. Dan memang tesis PhD saya adalah tentang konflik pemerintah Malaysia dengan Darul Arkam tahun 1994. Itu spesialisasi saya. Walau bagaimanapun, saya ingin menyentuh tentang signifikan buku ini di beberapa sudut. Pertama, di sudut penerbitan, kita melihat di satu era di mana ramai pentadbir universiti, termasuk naib-naib chancellor, menekankan jurnal, jurnal, jurnal. Dan kadang-kadang kita sudah lupa tentang penulisan buku, yang mana sebagaimana yang bahagian naib chancellor sebut tadi, kalau dulu kita nak melihat kegagahan, okay, seseorang sarjana ataupun dia punya scholarship. Scholarship ni bukan biasiswa, kesarjanaan. Okay, maka kita akan lihat hasilnya yang biasanya hasil tulisan yang besar ialah buku. Tetapi kita masuk sekarang di satu era di mana menulis artikel yang mungkin 20-30 muka surat mendatangkan KPI yang lebih dengan resources, okay, dan dengan masa yang diambil itu kurang. Tetapi sayangnya, dan saya sendiri banyak menilai artikel di peringkat antarabangsa, saya sendiri juga telah banyak menilai proses kenaikan pangkat staff bukan saja di USM, okay, malah juga di universiti luar negara, Singapura. Okay, banyak daripada makalah-makalah kadang-kadang yang diterbitkan di jurnal-jurnal, kualitinya masih boleh dipertikaikan. Mungkin kesempitan ruang waktu tidak boleh nak menjelaskan secara keseluruhan. Kerana, dan saya sendiri sebagai editor jurnal Kajian Malaysia, jurnal Kajian Malaysia adalah satu kebanggaan USM. Dan USM berbangga, ini mungkin satu bidang ataupun bahagian yang USM mengatasi UM, ranking kajian jurnal Kajian Malaysia. Saya sendiri sebagai chief editor melihat 1001 macam kelemahan yang kita mempersoalkan, sama ada ini scholarship ataupun tidak, menyebabkan rejection rate terlalu tinggi, sangat tinggi. Namun Profesor Madya Muhammad Taqiyuddin membuktikan dengan menerbitkan juga karya di jurnal-jurnal tersohor melalui grant yang menerbitkan buku ini. Dalam jurnal Asian Survey, yang saya sendiri adalah makalah lain bersama beliau, dan dalam jurnal Pacific Review, yang dulu saya ingat kita dulu gagal untuk menembusi, akhirnya beliau berjaya menembusi. Ini membuktikan bahawa subfield ataupun sub bidang ini, okay, mempunyai nilai kesarjanaan yang tinggi. Dan inilah sesuatu yang value yang patut dilihat oleh sarjana. Bukan melihat KPI berapa dan sebagainya. Memang mudah untuk sebut. Kalau kita sebagai pentadbir, kita pun mungkin terkial-kial bila tengok ranking jatuh dan sebagainya. Tetapi sebagai sarjana, apa yang patut dipentingkan ialah nilai kesarjanaan. Dan dalam
aspek subjek yang begitu baru dan mencabar ini, mungkin kalau setakat satu atau dua makalah jurnal masih belum cukup untuk menerangkan keseluruhan perkara itu, melainkan ditulis sebuah buku yang komprehensif seperti ini. Dan aspek kedua yang saya nak sentuh di sudut penerbitan ini ialah di sudut memartabatkan bahasa Melayu. Okay, dan ini juga saya rasa menjadi satu kebanggaan yang sudah seharusnya kita mengucapkan tahniah. Okay, di satu era di mana banyak penekanan diberi kepada bahasa Inggeris, dan Dr. Takyudin menyebut di sini bahawa beliau sentiasa menyeimbangkan tuntutan akademik dan sumbangan terhadap masyarakat. Cuma kita berharap bila dah ditulis buku sebesar ini bahawa ia dibaca. Sebab kadang-kadang nilai ataupun kadar pembacaan masyarakat di Malaysia ini, malah masyarakat terpelajar sendiri pun, pensyarah sendiri pun masih di tahap yang rendah. Okay. Dan saya secara terus terang menyebut bahawa di sudut ini, saya walaupun selaku bekas penyelia penulis, saya kalah dengan beliau. Sebab so, saya datang dari satu generasi yang daripada A-level dihantar ke UK, first, second, PhD semua di UK, dari pilihan bahasa saya untuk berkarya ialah bahasa Inggeris. Dan terlalu lambat untuk saya nak reverse balik melalui proses yang menulis dalam bahasa Melayu. Okay, kalau bagi tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti karya saya, saya rasa hanya 10% saja dalam bahasa Melayu. Okay, dan itu pun kebanyakannya adalah diterjemahkan daripada bahasa Inggeris dulu. Saya terpaksa bila berkarya, bahasa Inggeris yang akan menjadi pilihan, dan itu adalah satu yang saya tak dapat ubah. Dan kita berharap kepada generasi muda di kalangan saintis sosial di Malaysia ini membantu pengkarya-pengkarya seperti Dr. Muhammad Takyudin untuk memartabatkan bahasa kebangsaan. Baik, sedikit tentang buku ini. Kalaulah kita mencari elemen-elemen konspirasi ataupun bukti-bukti yang sering dibaca kadang-kadang di Facebook, di WhatsApp, contoh isu-isu, adakah organisasi-organisasi tertentu yang menerima dana asing ni, ejen asing, yang akan subvert ataupun mengancam kedaulatan negara? Adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim proksi Yahudi ataupun proksi CIA, Amerika? Ini disentuh dalam buku ini. Dan bagaimana pula tuduhan tentang agenda kristianisasi dengan perkaitannya dengan Democratic Action Party, juga sesuatu yang sangat popular dalam nada konspiratorial dalam social media kita. Buku ini hakikatnya mempertahankan program bantuan demokrasi di Malaysia. Ini kesimpulan saya. Mungkin kalau tuan-tuan, puan-puan baca, mungkin penilaiannya berbeza. Dan saya menghormati pandangan yang berbeza itu. Selaku sebuah kajian exploratory, ia membincangkan program bantuan demokrasi di Malaysia tanpa membingkaikannya dengan teori konspirasi antara beberapa yang telah saya sebut tadi. Malah saya mungkin secara nakal menghubungi beberapa rakan-rakan yang nama-nama mereka disebut dalam buku ini, okay, untuk menggalakkan mereka datang. Dr. Syed Azman, saya sebut, your name is in the book. Saya perhatikan Dr. Mak Farouk daripada IRF ada di sini. Rakan saya Ibrahim Sufian, yang merupakan senior saya di Malay College, sebenarnya pun disebut sebagai orang penting dalam pendanaan asing di Malaysia ini. In fact, Prof. Khadijah Khalid pun saya galakkan dia datang sebab ada sebut nama.
dalam buku ini, dalam hubungan dengan Inpuma, Asia Foundation, okay, dan sebagainya. Dan saya mengatakan bila ada yang bertanya balik, oh, should I be worried? Ada yang tanya balik. Saya menyebut, jangan gusar. Okay, there's nothing to be worried. Sebenarnya buku ini debunk. Debunk ataupun menolak teori konspirasi tersebut. Jadi tidak ada apa yang perlu anda risaukan. Tidak ada sebarang tuduhan liar tanpa bukti. Okay, kalau ada evidence pendanaan asing, ada dijelaskan sumber-sumbernya semua dalam buku ini. Dan bagi CSO-CSO ataupun civil society organizations yang memang pernah menjadi penerima dana asing dalam sebahagian dari tempoh kelangsungan perjuangan mereka, antara yang utama disebut Malaysia Kini, Merdeka Center, Ideas, okay, ramai sini kenal Wan Saiful Wan Jan, Persatuan Pengguna Pulau Pinang, tentu ramai pun semua kita kenal dengan Allahyarham SM Idris, Center for Independent Journalism, IRF, Islamic Renaissance Front, Sisters in Islam, IKD, Institut Kajian Dasar, okay, yang merupakan tangki intelektual Anwar Ibrahim, tangki intelektual, salah satu word baru yang saya belajar daripada buku ini, Transparency International Malaysia, okay, dan beberapa organisasi-organisasi lain yang sebahagiannya pun kita mungkin terkejut kerana disebut mungkin bukan penerima utama tapi menerima tempias, okay, tempias ataupun mendapat limpahan juga daripada dana asing ini. Okay, jangan marah saya lah kalau disebut nama-nama ni, sila berhubung dengan penulis dan beli buku ini. Ha, itu penting. Okay, dan baca keseluruhan sampai ke akhir. Jemaah Islam Malaysia, walaupun mungkin penulis tersilap sikit menyebut Jemaah Islamiah Malaysia, okay, saya pastikan dengan penulis apakah yang dimaksudkan tu dengan yang dah berevolusi menjadi IKRAM, IAIS, ISTEC, okay, dan jadi limpahan ataupun tempias itu banyak sekali. Dan kalau kita di Universiti Malaya ini sendiri pun, Inpuma menerima dana daripada Asia Foundation, yang saya sendiri pun pernah menerima limpahan kerana saya datang tahun lepas membentangkan paper di conference Inpuma memakai dana tersebutlah. Oh, baru saya tahu saya pun penerima dana demokrasi rupanya. Saya sendiri pun dalam kerjaya akademik saya selama 21 tahun menerima grant FES, Frederick Ekber Stiftung, untuk mengkaji pendidikan Islam. Malah kami dibawa sampai ke Indonesia, pergi ke Pondok Nguruki di Solo yang dibangunkan oleh Abu Bakar bin Bashir. Oh, rupanya itu dengan grant FES. Oh, rupanya sebahagian dana demokrasi. Baru saya tahu. Di USM pun saya mendapat grant daripada Ford Foundation, okay, bersama Professor Francis Lokoa, menghasilkan sebuah buku diterbitkan oleh PSSM. Oh, rupanya itu pun Ford Foundation salah satu pendana utama juga. Okay. Jadi hak mendapatkan dana asing bagi sesebuah CSO dijamin oleh bangsa-bangsa bersatu melalui United Nations Human Rights Council. Apa yang dihujahkan oleh penulis di sini ialah ia harus difahami dalam konteks biasa jaringan transnationalism. Okay, dan saya sendiri salah satu bidang yang saya kaji adalah Islamist transnationalism. Dalam konteks penantarabangsaan dan dalam konteks dunia diplomasi. Okay, apa ringkasan hujah buku ini? Okay. Buku ini menghujahkan bahawa program bantuan demokrasi tidak bersifat subversif, tidak bermatlamatkan pertukaran rejim seperti mana yang banyak dipolemikkan. Kerana promotor demokrasi mempunyai pertimbangan tertentu dalam penyaluran bantuan demokrasi. Penyaluran mungkin sahaja pergi kepada parti-parti politik, institusi pentadbiran dan CSO. Prinsip yang dipegang termasuklah all good things go together. Jadi walaupun bukan semua secara langsung pergi kepada demokrasi, mungkin pergi kepada isu-isu seperti pengupayaan wanita, kesetaraan gender, hak asasi manusia,
pendidikan, geran penyelidikan yang mana kita universiti banyak dapat dan saya sebut rupanya saya pun dah dapat. Sektor keselamatan, pemerkasaan golongan terpinggir, orang asli, LGBTQ dan program kebudayaan. Dan satu lagi prinsip ialah no strings attached. Tidak ada syarat yang membelenggu penerima dana untuk mengikut cakap bosnya. Bos dalam inverted commas yang sering dipolemikkan. Okay. Dan hujah contoh yang diberi juga oleh penulis di sini adalah bagaimana CSO pimpinan Arwah Hasan Idris, CAP, Third World Network, Sahabat Alam Malaysia terus-menerus mengkritik sistem kapitalisme global walaupun ia juga adalah penerima dana Open Society Foundation yang dimiliki oleh George Soros. Yang ada ketikanya pada mulanya CAP juga seperti tidak mengakui tapi terpaksa mengakui apabila ditunjukkan bukti-bukti. Pengkritik juga terlupa bahawa bantuan demokrasi di Malaysia lebih dikuasai oleh program serasi rejim ataupun rejim compatible dibandingkan dengan program yang tidak serasi rejim. Dan banyak program serasi rejim ini adalah dibuat oleh promotor berprofil rendah. Jadi bagaimana, apa contohnya penerima-penerima dana program serasi rejim ni, saya nak quote sedikit daripada muka surat 171. Contohnya NDI, National Democratic Initiative, yang didanai oleh State Department USA. Menaja program ini muka surat 171 bagi tuan-tuan perempuan yang memegang buku ini. Disebut di sini, menaja program era consumer bermula 2005, antara kumpulan yang pernah menyertai program latihan era yang ditaja oleh NDI. Puteri MIC, Wanita UMNO, Wanita PAS, Parti Pesaka Bumi Putera Sarawak, Pemimpin Pemuda MCA, Ahli MIC, Parti Bersatu Sabah, Pemuda dan Wanita Gerakan. DAP menerima 4 kali program latihan yang ditaja dari kedutaan AS. Okay. Jadi, ia ada sesuatu yang meliputi dua-dua pihak di pola politik yang berlainan. Sama ada mereka yang sekarang dikenali sebagai Pakatan Harapan ataupun mereka daripada rejim BN dahulu. Apa hujah utama penulis lagi? Okay, ini paragraf akhir saya. Perubahan politik substantif untuk ia berlaku perlu didokong oleh gabungan kepembangkangan yang kuat. Gabungan kepembangkangan yang kuat beserta masyarakat sivil yang subur dengan wacana kritikal dan budaya politik yang menggalakkan persaingan. Jadi benar-benar seperti bantuan demokrasi dan dana asing ini sekadar minyak pelincir mungkin, tetapi ia tidak menerbitkan kondisi yang cukup. Untuk menerbitkan regime change, tidak benar. Okay, dan tidak mungkin berlaku. Tambahan pula, posisi Malaysia dalam pemetaan pendana asing ini, sebenarnya Malaysia ini kecil saja. Jumlah dana yang disalurkan kecil dibandingkan dengan Ukraine contohnya. Okay, yang mana berlaku regime change tersebut. Bantuan demokrasi dalam banyak perkara memainkan peranan pinggiran atau tidak berperanan langsung. Namun sikap pendana asing, dan contoh yang diberi sini ialah video Daniel Tuning, Presiden International Republican Institute, juga didanai oleh State Department USA yang suka mengambil kredit di atas perubahan politik di negara-negara yang didanai. Dan kita tahu kontroversi video tersebut selepas pilihan raya yang lepas, di mana mereka klaim kredit kerana hubungan yang lama dengan barisan pembangkang Malaysia menyebabkan berlaku regime change. Sikap suka mengambil kredit ini tidak membantu imej CSO tempatan. Dan pada masa yang sama, penulis juga bersikap kritikal terhadap kelemahan-kelemahan yang wujud dalam CSO dan parti politik
yang melorongkan jalan bagi pengembangan persepsi yang tidak sehat dalam program ini. Dan beliau mencadangkan beberapa langkah pembaikan. Okay, dan saya sekadar nak melontarkan beberapa perkara tambahan lagi bila sudah terbitnya buku ini yang banyak berfokus kepada bila disebut dana asing barat. Jangan kita lupa bahawa dana asing juga ada sumber daripada Timur Tengah. Dan ini sudah tentu melibatkan isu derma 2.6 bilion okay, kepada mantan Perdana Menteri disentuh tapi tidak dielaborasikan kerana itu bukan subjek utama dalam buku ini. Dan saya sendiri dalam beberapa makalah-makalah terkini dan juga dalam carahan profesor saya tahun lepas, saya menyentuh tentang isu pendanaan asing daripada Timur Tengah, terutama daripada negara-negara seperti Arab Saudi, yang mana sejauh mana role ataupun peranannya dalam menerbitkan Islam, wacana Islam ataupun politik Islam, Islamism yang lebih tegar di Malaysia. Dan ini saya rasa satu bidang yang mencabar, yang penyelidik-penyelidik yang mana sarjana-sarjana akan datang boleh mengkaji. Sekian, saya sudahi dengan wabihi wallahu alam. Satu yang kini banyak dipergunakan dalam sistem persekolahan dan ibu bapa pun tertanya-tanya apakah sebenarnya kebat. Kebat adalah sebenarnya singkatan, ya, singkatan untuk kemahiran berfikir aras tinggi. Kalau dalam bahasa Inggeris disebutkan sebagai HOTS, Higher Order Thinking Skills. Jadi benda ni sebenarnya bukan satu yang baru. Tetapi disebabkan oleh keadaan semasa dengan IR 4.0, dengan Smart Society 5.0 menjadi keperluan dalam sistem pendidikan dan cara hidup kita di Malaysia dan juga di seluruh dunia untuk memperkembangkan hebat dalam sistem pendidikan. Jadi secara tidak langsung, hebat ni diajar sebagai satu cara pemikiran di sekolah sejak dari prasekolah sehinggalah ke peringkat universiti. Kebat ni melibatkan aspek pemikiran di aras yang lebih tinggi. Kalau mereka yang pernah belajar pada zaman 60-an, 70-an, kebat tu setakat pentaksiran atau penilaian. Dia akan mula dengan pemahaman, aplikasi, saya sebut beberapa saja ya. Dan akan akhir dengan penilaian dalam sesuatu cara pemikiran. Tetapi sekarang dengan adanya IR 4.0 dan sebagainya, aspek kebat tu ditingkatkan lagi dengan inovasi. Bila seseorang tu boleh berfikir pada aras yang lebih tinggi, inovasi menjadi satu yang diperlukan sebab dia perlu inovasi dalam cara dia menyelesaikan masalah, cara dia melakukan sesuatu tugas dan sebagainya. Jadi bagi semua yang tengah mendengar tu, kebat tu satu yang diperlukan dalam keperluan harian. Ya, seperti yang telah saya sebutkan tadi, kebat ni adalah satu cara pemikiran. Jadi selagi kita manusia yang hidup, yang faham tentang duniawi, kita akan berfikir. Tetapi setakat manakah kepemikiran kita, itu akan menentukan cara kita membawa diri dalam kehidupan harian.
Jadi kebat ni bukannya hanya di setakat Malaysia atau di beberapa dunia, tapi kebat ni adalah dalam kehidupan, dalam pemikiran setiap manusia. Cuma yang penting ialah bagaimana kita membawa murid-murid kita, bagaimana kita membawa anak-anak kita terhadap pemikiran kebat. Itu yang paling penting. Oleh kerana saya dah sebut dari awal tadi, kebat ni melibatkan cara kita berfikir, dan pemikiran aras tinggi ni akan membawa kepada cara melakukan atau menyelesaikan sesuatu dengan logik, dengan penakulan yang lebih tinggi. Ini bererti kebat ni memang menjadi satu yang penting dalam kehidupan. Jadi setakat ini di Malaysia, kebat hanya dipentingkan atau diutamakan di peringkat sekolah. Dan guru-guru merasai amat sukar untuk membawa anak murid mereka ke arah pemikiran yang lebih tinggi. Disebabkan keadaan itu, kebat ni sepatutnya bermula di rumah. Dan tajuk atau apa-apa isu yang kita kata, kita kena didik ibu bapa dalam kebat sebelum dapat dididik di sekolah. Ini bererti kebat tu bermula di rumah. Jadi dari kecil, memang cara pendidikan di rumah bergantung kepada kebat ibu bapa juga. Jadi sekiranya ibu bapa mempunyai kemahiran berfikir aras tinggi, ibu bapa sentiasa akan mendedahkan aspek ini kepada anak-anak mereka. Ibu bapa perlu memberi peluang kepada anak mereka untuk membuat pilihan. Jadi sekiranya ibu bapa adalah dari jenis diktator ataupun yang hanya memastikan anak perlu ikut cara dia, kebat tidak akan berkembang. Sebab kebat ni memerlukan pemikiran yang kreatif, yang kritis, yang rasional. Jadi sekiranya anak-anak sentiasa dikendaki mengikut arahan ibu bapa, apabila sampai di peringkat sekolah, guru akan menghadapi masalah yang sangat-sangat rumit untuk menyelesaikan atau memberi ajaran, memberi soalan-soalan kebat. Sebab anak-anak ni tidak boleh berfikir, kalau dalam bahasa Inggeris kita kata out of the box. Ya, untuk mendapat pemikiran secara kebat, kita perlu fikir out of the box. Barulah kanak-kanak tu boleh berfikir. Sekiranya, saya bagi contoh ya, katalah kanak-kanak tu tidak hadir ke sekolah pada satu hari dan ibu bapa lupa nak hantar surat kepada guru. Jadi kanak-kanak yang tidak biasa, dia mungkin akan takut, dia akan menipu pada guru, dan ini akan menyusahkan kedua-dua pihak, guru dan ibu bapa. Tetapi sebaliknya, kalau kanak-kanak tu celik akal, dia akan beritahu yang sebenar, dan sekiranya guru tidak faham, dengan teknologi yang ada sekarang, bolehlah membuat hubungan melalui WhatsApp dan sebagainya. Jadi kebat di sini penting dalam erti kata ibu bapa dan guru perlu membantu anak tu untuk sampai ke tahap pemikiran yang lebih tinggi. Tetapi sekiranya kita ada banyak kekangan-kekangan seperti anak tidak boleh buat begini, anak mesti ikut cara ni, cara dan sebagainya, ini seakan-akan akan mengganggu perkembangan kebat dalam anak-anak. Jadi disebabkan keadaan sebegitulah, guru-guru sekarang menghadapi banyak masalah. Dan satu daripada isu yang sangat saya sedih ialah guru-guru mempunyai tafsiran kebat tu ialah memberi soalan-soalan yang sukar pada kanak-kanak, memberi soalan-soalan aras tinggi yang tidak tercapai. Dan ini juga menyebabkan ibu bapa berasa rumit, berasa bimbang, sebab mereka sendiri tidak tahu apakah sebenarnya kebat ni. Dan apabila bila kanak-kanak ni atau pelajar-pelajar di sekolah, di universiti mendapat keputusan yang kurang memuaskan, menunjuk jari pada pihak-pihak yang lain akan berlaku. Jadi sebenarnya yang paling penting ialah ibu bapa perlu belajar kebat, ibu bapa perlu ada proses pemikiran kebat sebelum sampai ke tahap sekolah. Ini amatlah penting. Tentu disebabkan oleh isu-isu yang timbullah telah
saya dan beberapa ahli scholar saya di universiti, di IPG, di sekolah, kami telah berbincang, bermusyawarah dan fikirkan cara yang terbaik untuk membawa pengetahuan ini kepada pihak-pihak yang disebutkan tadi. Ya, jadi kami telah menulis sebuah buku yang bertajuk Kibat dalam Pendidikan di Malaysia. Jadi buku ni bukan hanya ditujukan kepada pihak guru, walaupun kebanyakan kandungan di sini adalah tentang cara kibat diajar dalam pelbagai subjek atau mata pelajaran. Tapi yang paling penting ialah buku ni perlu dibaca juga oleh ibu bapa, oleh masyarakat umum. Sebab bila masyarakat umum dan ibu bapa faham apa itu kibat dan cara pengajaran kibat dalam pelbagai subjek, barulah kibat akan menjadi suatu realiti dalam kehidupan murid-murid di sekolah. Dan perlu difahami bahawa kibat ni, cara pengajaran kibat ni berbeza dalam subjek-subjek yang berbeza. Contohnya, kalau dalam pendidikan Islam, ya, Dr. Zahra dengan kumpulannya telah menulis satu bab dalam pendidikan Islam, ya. Perlu difahami ada pelbagai teori dan model, dan teori dan model ini perlu diaplikasi mengikut latar belakang murid. Jadi tidak boleh ada satu sistem di mana kita kata dalam bahasa Inggeris one size fits all. One size does not fit all. Ya. Kalau pelajar Islam belajar pendidikan Islam, pelajar yang lain belajar pendidikan moral. Dalam pendidikan moral ada falsafah tentang tiga domain: penakluman moral, emosi moral dan amalan moral. Jadi seorang guru yang mengajar pendidikan moral juga perlu memahami bahawa kibat akan difokuskan kepada aspek penakulan. Sebab ia melibatkan minda, ia melibatkan pemikiran. Tetapi dari aspek emosi dan amalan, ia adalah ada hubung kait. Jadi aspek ini penting untuk guru itu fahami. Bagaimana daripada penakulan moral, guru boleh menggunakan kibat itu untuk memastikan emosi pelajar juga berkembang dari masa ke semasa. Dan ini adalah satu aspek yang sangat penting, khasnya dalam era pandemik sekarang, di mana kita dapati banyak kajian dilakukan dan didapati bahawa emosi pelajar, emosi murid di sekolah sangat tidak stabil disebabkan oleh pandemik. Mereka ada yang belajar di sekolah, ada yang kena belajar dalam talian dan sebagainya. Jadi aspek kibat ni kalau dikembangkan dalam diri pelajar tu, diri murid tu, dia akan menjadikan murid tu lebih stabil, dia memahami daripada dalaman dan juga luaran. Dan dia akan faham bahawa pandemik ini adalah satu yang dialami oleh semua, bukan dia seorang sahaja. Jadi kedua-dua aspek ni penting dari aspek kibat, sebab guru yang mendidik perlu juga memahami emosi pelajar selain daripada memastikan bahawa sukatan disampaikan. Dan ini juga termasuk dengan subjek-subjek lain. Contohnya dalam sejarah. Dalam sejarah ada kemahiran pemikiran sejarah. Ya? Dan ini penting sebab ramai dari kita fikir sejarah hanya untuk hafalan. Tetapi sebenarnya tidak. Sejarah ada cara pemikiran kibat ni dikembangkan. Jadi pentinglah untuk setiap pihak daripada anak-anak, ibu bapa dan guru-guru untuk memahami proses kibat ini. Kibat merupakan satu cara pemikiran. Semua pihak yang berada dalam era pandemik termasuk kita sendiri, saya sebagai seorang pendidik pun mengalami aspek sama, di mana semua pelajar kita perlu belajar dalam talian dan sebagainya. Jadi sebagai seorang guru, kita perlu ada tiga aspek asas yang sangat penting, iaitu pengetahuan, kemahiran, nilai. Sekarang kita masuk dengan teknologi. Jadi kita ada empat aspek yang sangat penting yang perlu menjadi asas kepada pengajaran dalam talian. Sekiranya guru-guru tidak mempunyai teknologi, yang itu sendiri akan menjadi satu tekanan kepada guru. Jadi, yang menjadi beban kepada guru bukan
disebabkan oleh pengajaran tetapi disebabkan oleh penggunaan teknologi dalam pengajaran. Dan guru-guru seperti kami yang sangat mementingkan perkembangan menyeluruh dalam pelajar-pelajar, kami merasai amat susah untuk mendekati pelajar. Tetapi itu adalah hakikat yang kita perlu berhadapan dengan sekarang. Ramai berharapan yang benda ni akan, era pandemik ni akan berhenti atau mengubah dalam tahun depan, tapi kita semua tidak tahu. Jadi yang pertama untuk guru yang saya ingin nasihat, saya ingin cadangkan ialah bacalah buku kebat ni. Tengok macam mana pihak-pihak yang berlainan menggunakan kebat secara simplistik, secara autentik, secara asli untuk mengajar pelajar-pelajar. Dan yang kedua ialah guru-guru sendiri perlu mendalami apa yang sebenarnya paling penting dalam pengajaran dalam talian. Contohnya, bila saya mengajar, saya pastikan saya gunakan beberapa platform. Contohnya, kita gunakan Google Meet atau kita gunakan Teams, kita gunakan Cisco Web, kita gunakan pelbagai platform. Tetapi, kalau guru-guru tidak ada kepakaran untuk menggunakan platform, ini sendiri akan menjadi satu tekanan. Jadi yang paling penting ialah yang pertama, guru kena biasakan diri dengan teknologi. Yang pertama. Yang kedua, guru tidak boleh mempunyai harapan ataupun mempunyai satu pemikiran pengajaran dalam talian itu akan 100% capai pelajar seperti pengajaran dalam kelas. Sebab dalam pengajaran dalam kelas ada bersemuka. Kalau guru dapat lihat pelajar kurang sihat atau pelajar tidak memberi perhatian, guru boleh memberi nasihat. Tetapi bila dia dalam talian, guru akan pastikan pelajar akan tunjuk video. Tapi dalam keadaan masa, banyak keadaan masa, sekiranya pelajar-pelajar kita di kawasan pedalaman, untuk mendapat internet pun menjadi satu isu. Apa lagi nak tunjukkan muka, nak bercakap dengan guru dan sebagainya. Jadi semua aspek ini perlu difahami oleh guru dan difahami sebagai satu norma baru. Itu satu yang sangat-sangat penting dan saya selalu tekankan kepada guru. Yang penting ialah menjaga emosi anda sebagai guru dan juga emosi pelajar. Sebab bila emosi pelajar terganggu, walaupun guru melakukan sebaik yang boleh, pengajaran itu tidak sampai kepada pelajar. Sebab kemungkinan pelajar tidak dalam keadaan emosi yang stabil untuk menerima pengajaran guru, untuk menerima kerja rumah, untuk memberi balasan kepada guru. Jadi dalam keadaan sekarang, yang paling penting ialah kebat ini perlu diaplikasikan dalam diri guru yang perlu disampaikan kepada pelajar. Itu yang saya harapkan berlaku. Sebab ini adalah satu norma yang baru yang walaupun kita tidak menyukai keadaan itu, tapi kita perlu menerima keadaan tersebut. Saya mengharapkan ibu bapa, masyarakat, media, ya, pemimpin-pemimpin negara kita dan segenap masyarakat kita akan fokus kepada kemenjadian seseorang. Jadi bila dia dari pihak guru tu sendiri perlu faham apakah tanggungjawab dia kepada pelajar yang bakal akan menjadi pemimpin di negara ini. Jadi sekiranya kita memahami bahawa kemenjadian pelajar ini adalah satu yang menyeluruh, satu yang akan membawa pelajar itu dengan segala kelengkapan, kebat ni adalah satu-satu yang sangat-sangat penting. Sebab kebat ni bukan hanya melibatkan produk, iaitu pelajar yang bijak, pelajar yang pandai, pelajar yang boleh berjawab tinggi, pelajar yang melakukan sebarang kerja, tapi ianya juga melibatkan proses. Dan kebat ini membawa kepada proses yang akhirnya membawa kepada produk yang menyeluruh. Itulah pesanan saya kepada semua.